Oke, kita press terlebih dahulu. Caranya seperti ini, kita ngepres. Siapkan baluan. Nah, baluan ini. Kemudian letakkan peleknya daerah yang menyut tadi ini. Yang benggang. Nah. Ya, seperti ini. Perhatikan nih. Kemudian kita taruh. Nah, seperti ini. Oke. Taruh di sini dan pukul. Ya. Cara ngepresnya seperti ini ya. Menggunakan palu yang apa namanya ini yang berat. Perhatikan ada mendekati. Jangan langsung dipukulkan sini ya, nanti takutnya bekas. Maka perlu ada alasnya atau ya dengan menggunakan kayu seperti ini. Sedikit lagi. Oke, sudah selesai. Perhatikan sudah pulih seperti semula. Ya. Nah, seperti ini selanjutnya kita setel kembali.